tingkat ke praktikum selanjutnya, yaitu praktikum litik, di mana pada praktikum ini kita akan melakukan 3 tes pada praktikum litik, yaitu yang pertama ada tes daya larut litik, yang kedua ada tes pembentukan emosi, dan yang terakhir ada tes binary kuantitatif. Baik, mari kita ke tes yang pertama. Cobaan pertama yaitu tes daya larut lipid, di mana pada tes ini tujuannya yaitu untuk mengetahui kelarutan minyak kepada pelarut tertentu. Nah, di mana kita gunakan di sini ada air, kemudian klorofol, kemudian Na2CO3, kemudian ada alkohol dan HCl. Kemudian ada minyak. Nah, di sini ada 6 buah tabung. Ada 6 buah tabung di mana masing-masing kita isi sebanyak 2 ml. 2 ml dari pelarut ini. Jadi kita ambil untuk air sebanyak 2 ml. Kemudian klorofol, sebanyak 2 mili. Kemudian Na2CO3. Sebanyak 2 ml. Kemudian alkohol HCl sebanyak 2 ml.
kita tambahkan masing-masing tabung ini dengan 2 tetes minyak kelapa. Setelah itu kita kocok dan melihat perubahan yang terjadi. Jadi ini tabung pertama 2 ml air ditambahkan dengan 2 tetes minyak. Jadi dia tidak larut di dalam air. Minyaknya dia tidak larut di dalam air. Terdapat cincin. Ini tabung pertama air. Kemudian tabung kedua HCl. Kita kocok. Hasilnya dimana 2 ml HCl ditambah 2 tetes minyak, hasilnya terdapat butiran-butiran kecil sehingga minyak tidak larut di dalam HCl. Kemudian pada tabung ketiga yaitu chloroform. Tabung ketiga di mana 2 ml chloroform ditambah dengan 2 tetes minyak kelapa. Hasilnya minyak larut sempurna di dalam chloroform. Jadi minyaknya larut dalam pelarut nonpolar yaitu chloroform. Oke, selanjutnya ke tabung keempat. Na2CO3 dimana 2 ml Na2CO3 ditambah dengan 2 tetes minyak kelapa. Hasilnya itu berwarna putih keruh. Selanjutnya tabung kelima. Tabung kelima itu alkohol dimana 2 ml alkohol ditambah 2 tetes minyak kelapa. Hasilnya tidak larut. Minyak tidak larut di dalam alkohol. Terdapat butiran di bawah, endapan butiran di bawah. Percobaan yang kedua yaitu tes pembentukan emulsi. Nah, pada tes pembentukan emulsi di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi daripada minyak. Baik, mari kita mulai. Di sini ada 3 buah tabung, di mana ada tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Nah, tabung 1 nantinya kita akan isi dengan minyak kelapa, air. Kemudian tabung kedua kita akan isi dengan minyak kelapa, kemudian 5 ml air dan 2 tetes Na2CO3. Kemudian tabung yang ketiga akan kita isi 5 ml air ditambah 2 tetes minyak tengi dan ditambah 2 tetes Na2CO3. Tabung pertama kita masukkan 5 ml air. Masing-masing tabung kita masukkan 5 ml air.
Oke. Setelah itu tabung pertama kita masukkan 2 tetes minyak kelapa. Tabung kedua kita masukkan 2 tetes minyak kelapa. Kemudian tabung ketiga kita masukkan 2 tetes minyak penyet. Selanjutnya tabung kedua kita tambahkan 2 tetes Na2CO3. Tabung ketiga juga kita tambahkan 2 tetes Na2CO3. Selanjutnya kita amati dari ketiga tabung tersebut. Tabung pertama seperti ini, bahwa minyak tidak larut di dalam air. Tabung yang kedua 5 ml air ditambah dengan 2 tetes minyak kelapa dan ditambah dengan 2 tetes Na2CO3. Kita kocok hasilnya seperti ini. Terdapat butiran-butiran dan agak keruh. Kemudian tabung ketiga dimana 5 ml air ditambah dengan 2 tetes minyak tengi dan ditambah 2 tetes Na2CO3. Sini seperti ini. Terdapat buih. Terdapat juga cincin. Kemudian agak keruh. Baik, itulah tadi percobaan yang kedua, yaitu tes pembentukan emulsi. Kita ke percobaan yang ketiga pada praktikum lipid, yaitu tes Benedict kuantitatif. Dimana pada tes Benedict kuantitatif di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat mereduksi dari gliserol. Baik, kita mulai saja. Dimana kita masukkan 3 ml larutan Benedict ditambah dengan 5 ml larutan gliserol. Setelah itu kita tambahkan 5 tetes larutan
gliserol. Setelah itu kita panaskan di water bath atau penangas air. Kemudian kita panaskan. Kita panaskan selama 10 menit sampai ada perubahan warna pada larutan tersebut. Baik, ini kalau kita lihat hasilnya setelah dipanaskan selama 15 menit. Jadi hasilnya adalah biru kehijauan. Jadi reaksinya ini positif, di mana terjadi warna hijau, kemudian ada endapan merah. Nah, jadi setelah dipanaskan itu hasilnya berubah warna, yang dari awalnya itu dia berwarna biru, setelah dipanaskan dia berubah warna menjadi berwarna biru kehijauan. Nah, setelah itu kita teteskan lagi 20 tetes larutan gliserol. Setelah kita tambahkan 20 tetes larutan gliserol, kemudian kita panaskan kembali. Baik, setelah dipanaskan selama 5-10 menit, warnanya berubah menjadi warna kehijauan. Jadi tadi setelah ditambahkan 20 tetes larutan gliserol, kemudian kita panaskan selama 5-10 menit, hasilnya adalah berwarna kehijauan. Berwarna kehijauan, dimana ini menandakan bahwa positif mereduksi dari gliserol, sifat mereduksi dari gliserol. Selanjutnya, setelah itu kita teteskan lagi dengan 60 tetes larutan gliserol. Larutan gliserol 1, 2, 3.
setelah kita tamatkan 60 tetes, selanjutnya kita panaskan kembali. Nah, setelah dipanaskan, kita dapatkan hasil berwarna hijau kecoklatan. Oke. Jadi inilah percobaan yang ketiga, yaitu tes Benedict kuantitatif.